masih bingung cara menghilangkan background tanpa green screen. Begini caranya. Oke, kali ini kita akan menghilangkan background tanpa adanya green screen pada video ini. Tapi sebelumnya, terima kasih yang sudah menonton video-video pada channel Power Editor. Subscribe dahulu biar tambah semangat. Oke, untuk pertama, kita masukkan terlebih dahulu videonya yang akan kita hilangkan background-nya. Kita cek dahulu ya videonya apakah di sana ada green screen. Kita play dahulu. Di sini tidak ada green screen ya. Oke. Kita potong saja ya biar tidak terlalu lama. Seperti ini. Kemudian kita ambil yang posisi yang baru masuk saja. Kita hapus. Oke, kita ambil segini saja. Seperti ini ya. Oke, pertama kita pergi ke kanan atas ke AI tool, kemudian kita pergi ke Smart Cutout, kemudian kita klik Start Smart Cutout di sini. Nah, pada kali ini kita akan menghilangkan backgroundnya. Kita garis saja. Tentunya ini jangan putus ya gambarnya. Tidak harus semuanya terseleksi ya. Cukup garis saja seperti ini. Jadi otomatis menyeleksi. Nah, seperti ini. Nah, untuk pengetahuan saja, ini dia akan mulai menyeleksi itu dari pertama kita mulai di sini ya. Jadi sekiranya itu kalau misalkan dari sini, dia harus memberikan tanda dari sini. Tapi karena saya mulainya dari sini, dia akan menyeleksi lewat sini. Jadi dia ada tandanya seperti ini ya. Oke, kita langsung saja klik Start Smart Cutout-nya. Maka dia akan memproses seperti ini. Untuk prosesnya ini lumayan lama, karena dia membutuhkan frame by frame untuk menyeleksi dari video yang akan kita hilangkan background-nya ya. Proses ini terjadi lama atau tidaknya itu tergantung dari video yang kita track. Dan tentunya yang kedua adalah laptop atau komputer yang kita gunakan itu sendiri. Oke, di sini sudah selesai ya. Bisa kita play. Tadi untuk menseleksinya dari sini ya. Kita save dahulu. Oke, dan inilah hasilnya. Kita play. Nah, seperti ini. Dan inilah hasilnya dari cutout video tersebut. Kemudian mungkin kita akan mengganti background-nya ya. Kita masukkan video dahulu. Dengan video misalkan dari burung ini ya, blackbird. Kita open, kita masukkan videonya seperti ini, kita naikkan. Seperti ini ya. Oke, kita coba apakah dia bisa. Oke, ternyata bisa guys. Ini sudah mengganti background-nya dengan video yang lain ya. Dan tentunya tanpa green screen. Oke, thank you for watching. Jangan lupa share, like, and comment jika itu bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi di next video.